sakitnya kena gastrik. Jadi kalau anda nak tahu macam mana Vbeats boleh menghilangkan gastrik, anda kena tengok video ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Saya Mohd Faiz, pengedar sah dan aktif Vbeats di seluruh Malaysia. Kalau anda ada masalah gastrik, boleh hubungi saya. Sebelum tu, boleh tak saya nak minta anda untuk tekan butang subscribe, dan saya nak ucap terima kasih kepada anda yang sudi sokong saya. Jadi saya nak ceritakan tentang gastrik atau ulcer perut. Gastrik ini terjadi di dua tempat, iaitu perut dan bahagian dalam atas usus kecil. Puncanya seperti bakteria dan penggunaan ubat antiinflamasi yang lama, ditambah pula dengan stres dan makan makanan yang pedas, juga dapat menambahkan gastrik yang sangat-sangat teruk. Jadi macam mana Vbeats ni membantu untuk merawat gastrik? Sebelum apa-apa, kawal stres dulu. Susun jadual supaya kita dapat waktu rehat. Yang kedua, Vbeats fungsi untuk merawat dan memperbaiki sel, disebabkan oleh asid dan stres. Ketiga adalah Vbeats adalah antiinflamasi. Dalam perut kita ada kesan luka dan merah, so itu dia akan merawatlah kawasan yang luka dan merah tersebut. Yang terakhir adalah Vbeats bagi tenaga kepada kita, so kita adalah masa untuk stres dan gastrik susah untuk datang kembali. Jadi kalau anda nak dapatkan Vbeats, boleh contact saya di 011-5983-2616 ataupun boleh tekan link description di bawah kerana saya akan bagi harga yang terbaik untuk anda. Kalau anda nak dapatkan Vbeats, boleh beli dengan saya kerana saya akan bagi servis yang terbaik untuk anda dan saya akan bagi harga yang terbaik untuk anda. Selain itu, saya akan ajar anda macam mana untuk makan Vbeats yang terbaik. Anda mesti nak makan Vbeats yang terbaik kan untuk dapatkan kesan yang terbaik. Jadi anda boleh contact saya di 011-5983-2616 ataupun boleh tekan link di description di bawah. Sekian, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis.